Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada pertemuan yang pertama kita cerita tentang hadis-hadis yang mengabarkan kepada kita bahwa amal-amal ibadah kita dapat menghapus dosa-dosa kita. Jadi puasa dan sholat malam di bulan Ramadan dapat menghapuskan dosa-dosa kita satu tahun sebelumnya dan satu tahun yang akan datang. Atau ibadah haji dapat menghapuskan dosa-dosa kita sehingga kita kembali dari haji dan umroh seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, atau bahwa istighfar satu kali bisa menghapuskan dosa 70 tahun. Dan saya menyebutkan bahwa hati saya galau karena betapa mudahnya kita menghapuskan dosa-dosa kita dengan hanya menggerakkan bibir kita sebentar saja. Saya meneliti hadis-hadis penghapus dosa dari berbagai sumber. Memang kebanyakan hadis itu sahih, walaupun ada sebagian besar hadis itu yang dhaif. Para ulama menyebut hadis-hadis seperti itu sebagai hadis targhib, hadis yang menggembirakan, yang menghibur, yang memberikan semangat kepada kita. Jadi janganlah putus asa kalau Anda banyak dosa. Semua salat, seusai salat, baca zikir ba'da salat. Pada bulan Ramadan, berpuasalah dan lakukan salat malam di bulan Ramadan. Perbanyaklah istighfar. Hadis-hadis itu memberikan semangat kepada kita untuk melakukan amal ibadah. Tetapi dari pertanyaan pejabat itu kepada kita, saya diingatkan bahwa hadis-hadis ini juga menyemangati orang untuk berbuat dosa. Bukan saja Anda terdorong untuk beribadah, tetapi juga tergoda untuk berbuat dosa. Karena tebusan dosanya sangat mudah, sangat gampang. Seperti pemuda yang sudah kita ceritakan pada pertemuan pertama, ia berzina pada hari ini dan berpuasa pada hari esoknya. Ia berpikir bahwa saumnya menghapuskan dosa berzina. Atau seperti pejabat itu, ia mengambil hak rakyat dengan serakah dan memutihkan dosanya dengan haji dan umroh. Jangan-jangan inilah yang menyebabkan orang mengerjakan sholat dengan khidmat dan melakukan kemunkaran dengan nikmat. Jangan-jangan inilah yang menyebabkan salatnya tidak mencegah dirinya untuk melakukan kekejian dan kemungkaran. Padahal sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Selidik punya selidik, saudara. Hadis-hadis penghapus dosa itu ada dua macam. Satu, ibadah menghapuskan dosa seperti hadis-hadis yang sudah kita bicarakan. Satu lagi, dosa menghapuskan atau meniadakan amal ibadah kita. Dosa-dosa dapat menyebabkan tidak diterimanya amal ibadah kita. Inilah hadis-hadis yang menghalau kegalauanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang perempuan yang salat di malam hari dan puasa pada waktu siang hari, tapi dia menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Tu'zi jiranaha bilisaniha. Dan Rasulullah bersabda dengan pendek, hiya finnar, perempuan itu di neraka. Bukan, bukan hanya salat dan puasa yang menghapuskan dosa, tapi menyakiti orang lain, menghilangkan pahala salat dan puasa. Penasaran saya lacak lebih lanjut hadis-hadis tentang penghapus dosa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara cek di dalam indeks hadis, misalnya dalam Ad-Durar, dalam beberapa application tentang hadis, saudara klik kata la yuqbal, tidak diterima, atau lan tuqbal, tidak diterima, atau la yaqbalullahu, Allah tidak menerima. Dan saudara akan menemukan hadis-hadis ini. Siapa yang minum secangkir khamar
Allah tidak menerima salatnya 40 hari. Barang siapa yang makan sesuap makanan yang haram, tidak diterima salatnya 40 hari. Dan ditolak doanya 40 hari juga. Allah tidak menerima sedekah orang ketika ada keluarga yang memerlukannya. Jika saudara memberikan sedekah saudara kepada yang lain, pada keluarga memerlukannya, Allah tidak menerima sedekah itu. Dan inilah tampaknya yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan, lakukan berbagai macam ibadah, tapi hindari dari perbuatan dosa. Karena dosa dapat menghapuskan pahala amal ibadah itu. Menghindari dosa adalah perbuatan yang lebih utama daripada melakukan ibadah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.